Kados rum, burung. Wis jalan renang rene. Lah iki banyu kae lho. Airnya enggak itu? Ada airnya enggak? Ada tapi kan sedikit-sedikit. Ini orang jenengan? Nggih, Pak. Niku banyune ra para mili niku sono ibuke kula galak banget niku. Niku banyune mati. Niki kan ada mesin besar satu. Tapi untuk menjangkau seluruh wilayah dari sini enggak mampu. Orang kae lho. Nanti kan mesinnya kecil 0,5. 1,5. Tapi ini tidak pakai karena tentang masukan yang besar semua. Saiki ngene lho. Piye carane piye nek banyune? Cuma mesinnya sudah tidak maksimal karena kecil. Pertanyaan duduku ya, Pak. Ya, ibu ini karena padus, orang enak banyu. Sampai ngai banyu itu orang? Masih jalan, ini masih jalan. Ya. Cuma ya, tidak bisa maksimal. Orang, ini pokoknya saya ingin buat isi. Pokoknya ini caranya terserah. Kita mengujukan untuk satu detik lagi dibuat sebelah utara, Pak. Orang, cuci sih, Pak. Ini itu gampang. Ini caranya, kok sore. Bisa, so. Oke ya. Digarap di nosa ini. Siap. Berapa kapasitas? Ini 800 liter per detik ya. Pompanya bantuan dari yang provinsi 2016. Jadi kita sudah mencoba untuk mendesain agar Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan tidak banjir. Ikhtiar kita belum selesai. Nah, pompa ini kita pastikan masih jalan ya, Bu ya. Baik ya, Bu ya. Nanti kita akan cek tempat pompanya. Dan ada lagi yang lain di mana, Pak Wali? Bantuan tahun 2019 dan dari provinsi. Oke, ya nanti kita akan lihat. Jadi setidaknya kita mesti betul-betul ngecek karena kondisi alam yang sudah seperti ini, land subsidenya juga tinggi, maka harus ada rekayasa. Tapi sekali lagi saya minta kepada masyarakat, tolong sampahnya dikelola. Jangan dibuang ke sungai, jangan ditaruh sembarangan. Ayo kita kelola, agar nanti menghadapi musim hujan, insya Allah kita bisa mengurangi banjir. Ya mungkin kita tahu, Kota Pekalongan pasti akan banjir nanti. Tapi kita berdoa tidak ya, karena potensi teknisnya masih ada. Nah, hari ini ikhtiar kita untuk memperbaiki, terus kita lakukan ya. Maka masyarakat harus siaga. Mari kita lihat. Sih, sambenero dilapi, nanti kincing, isopora, akibat, aneh loh.
800. Kiranya motor lebih bagus ya. Ini bisa pakai engine juga, bisa pakai genset. Lebih halus ya? Iya. Ini kalau bersih gitu kan. Yang ini mungkin bisa lebih rapi lagi. Iya, Pak. Ini lebih rapi lagi. Jangan tinggal nih. Iya, Pak. Saya mekanik aja. Oh, gitu. Bisa enggak ya, Pak, ya ini dibuat yang agak siap, bagus. Iya. Pokoknya ono estetikane ngono lho. Asik, omong kayak gini ke sini kan rapi lah. Oke. Jadi nah, ini terus kemudian enggak bergerak. Visor. Iya. Untung saya bukan kepala dinasnya. Kepala dinasnya mesti cerewet banget. Untuk menahan sampah-sampahnya gimana? Di mana? Memang belum di. Oh, belum ya. Mulai dari sana kali juga ya. Iya, nanti juga. Memang sana juga. Sudah masuk perencanaannya sana. Jadi sini apa sana? Sana enggak. Sana enggak. Nanti rencana iya, Pak. Oh, tenane. Nanti tak tinggal mulih ora. Jenengan siapa? Jegel. Ini dari pompanya. Dari pompanya. Oh, dari dusun gawe. Ini, Pak. Ini nganu KPU-nya, Pak. Ini kita kasih perpanjangan waktu untuk menyelesaikan ini karena masih sisa 2,5%, Pak. Kemarin itu 2 pompa rusak di Semarang, Pak, gara-garanya sampah. Iya. Waduh, masuk, waktunya kemarin di hauling, dicopot, terus kemudian diganti. Nah, maksud saya mungkin dari sana kali ya, pintu pertama. Itu nanti dikasihnya. Oh, iya. Diganti, dari sana sebagai orang yang membersihkan. Meskipun relatif sih, mungkin kalau dari sana ya bersih lah ini ya. Tapi ngurangi aja sih. Yeah. Oke. Jadi pompa ini kita akan atur satu per satu semua yang kena, termasuk itu masih banjir. Nah, nanti kita hitung itu sistemnya ada di mana, sehingga kita buatin pompa-pompa ini seperti provinsi ngasih bantuan ke kota akan mulai satu-satu dibereskan. Tapi sudah beres semua apa belum, Pak Gubernur? Belum. Jadi sing liyane siap-siap. Lah kula kok tersek kebanjiran, sabar ya. Ini diurut ya. Soalnya kula niku golek tukang sulap. Sing iso gawe pompa sedina dadi iki ora ketemu. Tak tekuan iki jenenge Bandung. Isone gawene sebab kula golek ora ketemu. Tiba-tiba si Bandung niku lunga karo toyib. Judulnya apa? Ah, judulnya apa coba? Coba nek judulnya. Jenenge kan negara tunggu di. Teng kene. Nomor iki. Kebanjiran. Ya kebanjiran, Pak. Oke. Terus sak niki? Ya sak niki lumayan. Lumayan. Itu urung rampung kok. Panjenengan ngeten, Bang, kula mengewangi siji tok mawon. Aja ngguang sampah sembarangan, wis siji tok kuwi.
Lah engko aku mulai ya coba. Tapi kalau saya ndak lah. Lah yo ngene yo sampean muni kira-kira wong sak desa niku mengke ngomong kaya jenengan. Kalau saya enggak, Pak. Terus kowe piye? Kulo nggih mboten. Kowe piye kulo nggih, Mbak? Resik. Tapi ini sekitar ini sudah apa? Tak kok. Lah iya sing tanten iki ngene iki, nek ngene iki sudah dicontoh. Sampean panjen ngeten. Ning yo iki. Gose ning iki ireng. Benora ireng pripun, Pak? Hah? Ya dikandani tanggane aja ngguwang limbah neng kali dul. Tapi gini, Pak, kali hitam bukan dari warga. Dari air laut pun hitam. Sulaknya hitam, tapi kalau dicuk bening. Itu air laut. Ini sih. Nah, ini? Air laut campur. Nah, ya orang ini ireng. Enggak, bawahnya itu dari sana, atasnya dari laut. Lula, ini iya. Kalau air loh nih, kalau air. Kalau air. Saya sangat biasa itu berhari-hari. Lula, iya. Tapi dicuk gini, putih. Ya orang, mambura. Hah? Ya mambura. Lula, iya, iya. Kue jenengnya percemar. Lo dek pelajaran ini mlebu nih, Ben. Guru ini lo yang ngajarin. Ya maksudnya misalnya hitam-hitam itu bukan kabudah. Kabudah bukan kabudah, hitamnya dari laut. Ya orang orang ini ambune ini suka nganu. Loh, wis tak cek ada Pak Wali. Limbah-limbah itu nang kutu-kutu kali ini. Loh, kantor Pak Wali kayak ngarepnya anak kali nggih Pak. Kali napa niku? Binatur. Kayak rupane biru putih po ireng. Nah sana banyak sabdo. Mulane, Bro. Dadi banyune kali sing mriku nika rambunge teng laut napa rambunge teng gene omahe Pak Wali Kota? Ya teng laut. Kandhani kok. Lah nggih dadi sing gene sablon nggone napa niku batik nika niku mlakune mlayune teng laut napa teng omahe Pak Wali? Kandhani. Jadi sing marak ireng napa? Campur lah. Campur obat, campur limbah. Iya, iya, iya. Campur obat, campur limbah. Berarti pencemaran toh? Iya, pencemaran. Lah nggih, dadi rasa ke laut toh? Iya, iya, campur nek aku campur. Lah nek laut sing nyemari sapa? Ya ndak ada. Lha ora laut sing nyemari apa dhewe pencemaran dhewe? Pun kula mboten penak, Pak, mong mriku nggih pencemaran mula kula nggih partisipasi ikut mencemari diri. Kan ya ora toh? Mesti yang mereka toh. Nah, mulanya ngerti ini. Kalau mau tenun kali warga. Melu resik. Jadi nggak melu ngeresik? Kadang-kadang. Aja gondok-gondok. Dari kecil saya. Dulu orang-orang satu pai ini nganggu apa kan serok. Dulu orang apa apaan. Orang apa saya ini? Sekarang anu saat satu pai dia kondek kantor apa nggak aku was. Belum. Oh. Jangan sih saya belum ada. Lo saya ini bawa putunya kan ngono. Nah putunya di sini. Sekarang nggak ada. Sudah perkembangan zaman, pemerintah sudah nangani semua. Ya ora ya saiki wargane napa pemerintah tetap ngewangi oh. Tapi dulu kalau dulu saya jadi kalau dia ketutup sebenarnya apa mau air masuk di sini kan ya bisa masuk sana kan? Iya Pak. KB teorinya pokoknya protes harus cerewet. Ya, kita rampok api. Sama jembatan, jadi keren. Ini kudu aku optimis mas. Saya memastikan saja menjelang musim hujan dan musim hujan sudah terjadi. Saya ingin program-program untuk penanggulangan banjir mulai berjalan. Ada tanggul yang disiapkan oleh pemerintah pusat, ada bantuan dari Pemprov, ada peran dari Pemkot. Nah ini cara kita bersinergi bagaimana kita mengurangi risiko bencana khususnya banjir. Kemarin saya sudah cek di Semarang, hari ini saya cek di Pekalongan. Untuk progresnya seberapa, karena areanya cukup luas. Nah pelan-pelan kita mulai perbaiki, tapi belum tuntas. Maka hari ini saya ingin memastikan pompa ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah dicek tadi baik, yang sana bantuan 2016 masih berjalan dengan baik. Cuma tadi saya pesan sama pengelolanya agar dibersihkan, dirawat, sing kinclong. Karena pompa itu bukan tempat gudang, tapi pompa itu adalah tempat naruh mesin yang perlu dirawat. Jonek tikuse, jonek oline, jonek
apa namanya gudangnya apa kotorannya sehingga bisa bersih. Sehingga harapan kita nanti masuk musim hujan ini kita lebih siap. Seperti ini katanya tuh tanggul supaya tidak. Oh, enggak usah satu-satu dulu. Jadi ini kita bereskan dulu. Nanti kita desain. Kalau ini sudah, ini sambil dibersihkan. Ya. Saya cuma titip aja tonggo-tonggo ini ojo buang sampah sampah. Sudah, saya sudah kata sama masyarakat. Ah, kan ini JIB. Ya, ya itu kurang sadar. Ya, kurang disadar kan ya. Nanti kalau sudah, ini Pak Wali tadi udah punya ide juga. Kalau ini dibuat gini, ya. Bagus, yang di sana nanti juga umpama nih setuju dibuat pariwisata gitu ya. Dibuat kayak begitu, bagus. Orang malah piknik manggene. Ya. Sampai nih sododolan. Ini tugasku diabot. Ngerambungi banyune ben iso tanggap air. Oke, Pak RW. Oke. Ngoten nggih. Makasih, Pak ya. Aku titip karo kanca-kancane nggih. Dirisi. Insyaallah sing bersih. Insyaallah. Tata sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya sing endi? Oh iki. Sampean pun masak dereng. Wis masak. Masak apa? Lele. Ya. Nyatus rum. Burung. Wis jalan renang rene. Lah iki banyu kae lho. Kenapa? Pam. Itu? Ada airnya enggak? Ada tapi kan sedikit. Ya, saya dusin sih deh, banyunya juga oke. Oke, Pak Wali. Dari sana nanti suruh ngecek ya. Suruh ngecek kenapa enggak lancar. Banyunya besok ya, maksudnya jela lancar. Ini kemarau ratus, udah nyuratus, terus pi. Oke. Jumat di Parang itu berdur karo wali kota rarampung Samat Bu, ini kok gini lurah kejenengan? Iya, Pak. Ini kok banyune ra milih ini kok, soalnya ini buaya kula galak banget nih kok. Banyune ra milih. Ya, disedot aja. Hah? Niki kan ada mesin besar satu, tapi untuk menjangkau seluruh wilayah dari sini tidak mampu. Tidak terpakai. Nah ini sama Pak, saya connect dengan satu jalur ini. Ini kan mesinnya kecil, 0,5, 1,5. Tapi ini tidak terpakai karena tentang masukan yang besar semua. Ini sebenarnya bagus Pak, cuma mesinnya sudah tidak maksimal karena kecil. Pertanyaan duduku ya Pak. Dia kira padus, orangnya banyu. Sampai banyu itu orang. Terus ngono wae, cilik karo gedhe aku ora urusan. Bisa Pak ini masih jalan, ini masih jalan. Yeah. Cuma yeah, tidak bisa maksimal orang. Tapi pokoknya saya iki mbok isi. Oh, oke. Eh bedone kuwi mbek aku. Oke, wis carane terserah. Pak ini pompane kurang gedhe, kok jaluke diganti sing gedhe. Kemarin kan kita mengujukan untuk satu titik lagi buat sebelah utara Pak. Ora iki sik Pak. Iki kok gampang kuwi. Nggih. Ya, iki sama ojo iki kuwi. Caranya enggak sore, besok. Yeah. Oke ya. Kasih apa? Pak Rwendi, Pak Rw. Rw. Aman mana? Gendera 100. Butuh banyu. Saya usahakan, insya Allah saya usut dengan Pak Gubernur. Alah, kesempatan. Ini kita sana dengar negara kok. Ya, ajudan gue, ajudan gue. Staff. Dot, duduk. Di garap di nosa iki. Siap. Iya, Pak. Jalan nomor teleponnya. Nah, 0856 Pak. Iki karo Pak RW. Iya. Pokoke sore iki kudu enek banyune ben 200. Iya, insyaallah. Untung ngrasa laman Mbak. Anak ini kelambune kecut kabeh. Saya pengen nanti sore sudah nyala. Iya toh? Di video dikirim Rene. Oh, nggih. Langsung.
sapsip-sapsip piye. Ya, ya wis, matur nuwun. Nggih. Lah nggih Blora. Tunggone. Nggih. Ya. Tunggone wis. Ya. Nggih, ya. Pedhi anu ya. Siap-siap, Pak. Dikirim di video niki, Pak, ampun. Ampun, kok digawe? Kok digawe banyu? Adus nino. Oh, mesinnya luwe canggih kono lah listrik ya. Iya, karena listrik ya. Selokannya diresiki. Insya Allah Pak, siap. Oke. Yang kedua, jangan buang sampah ke sungai, ke parit, ya. Yang ketiga, tadi kita sudah mulai ngecek pembangunan-pembangunan. Ada pertanyaan tadi Pak Wali. Tadi ada pertanyaan dari rasa. Ada pertanyaan dari warga Pak Wali. Yang di sini jalannya kapan mau diperbaiki katanya gitu. Oh, hubungannya di mana barang tadi? Di mana tadi mana ya? Nah ini. Nah jadi tinggal terus ini. Mungkin kalau apa penyelesaiannya satu selesai. Ya harusnya begitu Pak. Aspirasinya harus tuntas. Khusus pilih untuk pilih. Umat Pak, saya wali kita nyawa. Ini aspirasi besok. Ya setuju lah. Setuju. Kami ini talan ben sekali rampung. Yeah. Ada Pak Wali Kota, ada DPRD. Yeah. Insya Allah beliau nanti berdua yang akan nggak usah. Beliau berdua nanti yang akan coba menyelesaikan. Ya, tinggal nanti saya minta tolong sungainya dikelola bareng-bareng. Di Klaten sudah ada sekolah sungai, sekarang bagus. Orang-orang sudah mandi di kali. Kalau di sini jangan mandi di kali. Budiken. Sekarang kita belajar industri-industri semuanya, ayo ngelola limbahnya dengan baik. Nanti pemerintah bisa membuat bantuan IPAL. Kurang duitnya tak bantu. Enak kan? Kurang lagi minta Pak Jokowi. Ya, sehingga
Kota Pekalongan nanti masyarakatnya sanggup gotong royong. Insya Allah, sanggup Pak. Membersihkan sungai. Oh, cuma bengok-bengok dah ini. Sanggup membersihkan sungai. Ya, kalau perlu nanti didampingi. Okay. Pak, kami didampingi Pak. Nanti dari Klaten yang punya pengalaman, tak kondolan ini. Nanti dari perguruan tinggi, pelajar, mahasiswa, semua diajak. Sehingga nanti harapan saya setiap ruas sungai itu ada yang ngampu. Oke, ruas ini aku, saya ini aku. Tidak ada sampah, tidak ada kotoran yang terbuang. Nanti soal pembangunannya biar Pak Wali, DPRD, Pak Gubernur yang menyelesaikan. Eh, sekolah baik. Mulai hari ini tolong ada kadesnya enggak, lurahnya enggak? Pak Lurah, masyarakatnya digerakke. Ngresiki lingkungan. Terutama nanti problem jenengan yang paling parah niku sampah. Wes, piye carane ngelola monggo. Dirunggu karo warga. Nek iso plastik dideweke. Nah, plastik dideweke iso dikumbah. Plastike dikumbah, khususnya plastik kresek. Wes enek sing tuku. Banyumas sudah siap untuk membeli seluruh tas kresek dinggo gawe dalan. Kalau perlu PU jenengan juga sama. Nanti di blending dengan aspal sehingga ini pasti bisa dikurangi. Minimal kresek dulu. Sehingga kresek nanti bisa dibeli. Jadi masyarakat yang mau mengumpulkan kresek bisa digelokke. Iya. Jadi dari sampah jadi barokah. Amin amin amin. Yes. Amin amin. Ono wae. Nggih. Ya. Nggih, pun ngoten mawon. Wes. Gerakan warga masyarakat untuk resi-resi lingkungan. Pastikan saluran-saluran lancar. Jangan membuang sampah sembarangan. Sampean browsing cari di Google, cari di YouTube bagaimana ngelola sampah. Wis kuwi wae kakeke sampean jos. Ya wis dipoto. Ya, foto sana ya. Selokannya dibersihkan ya. Biar kotanya bersih, biar bagus. Nanti tak ada matur Pak Wali Kota, matur dari DPRD, biar nanti sini dicor. Semuanya bersih. Tanamannya ditanduri yang banyak. Memora panas. Setuju? Dikerjakan berapa tahun ya Pak? 3 tahun Pak. Pekerjaan 3 tahun dan alhamdulillah hari sudah selesai. Kita sudah bisa lihat hasilnya. Rupan dari BPWS, kemudian PUPR, ada Pak Wali Kota, dan tentu dari Pemprov. Ternyata pekerjaan ini bisa mengurangi bencana banjir yang waktu itu terjadi berapa kakak? 20.900an. 22 ribuan kakak yang terkena banjir. Dan ini coba kita selesaikan dengan tanggul ini. Dan alhamdulillah sudah kita lihat pompanya on jalan, tinggal kita mencoba merawatnya. Tapi untuk Pekalongan masih ada satu area yang belum selesai Pak ya? Iya, yang itu kira-kira berapa kakak ya? Peduli itu berapa? Peduli itu pompa, apa namanya, pintu otomatis ya, ya, ya. Jadi masih kena banjir ya di sana ya. Jadi itu masih kena. Dan kemudian sekarang kita lagi nyiapin desain berikutnya yang sedang dibuat. Mudah-mudahan pentahapannya akan bisa membebaskan nantinya dari banjir. Mungkin tidak 100%. Tapi bismillah kita berikhtiar untuk menyelesaikan itu. Dan hanya dengan kerjasama dari pemerintah pusat, BPWS, terus kemudian Pemkot dan Pemprov, kita akan bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Jadi kalau ada banjir, tolong warga laporkan, kita akan tolong. Terus kami mau dibantu ketika pekerjaan ini diselesaikan dan tidak perlu marah-marah karena memang ini bukan pekerjaan yang satu malam selesai. Tapi insya Allah 3 tahun ini kita tungguin terus. Hari ini Pak Ruban ini panglimanya, hari ini memamerkan kepada kita dan hasilnya alhamdulillah. Matur ya Pak. Pak Presiden, Menteri PUPR, Bapak Sugi, terima kasih. Hasilnya sudah kita lihat, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat.
insya Allah ini ibadah bapak-bapak ibu sekalian. Ya, kita lihat ke dalam yuk. Jalan diperbaiki, ini bisa jadi jogging track ya. Idenya sudah, idenya bagus, tinggal jaga kualitas. Yeah. Asal tidak ada ganggu aja. Yeah. Nanti Pak Kapolres suruh jaga. Oh, siap. Jadi pagi nanti menenang. Saya ganggu tak keprok, ngomongin Bapak. Itu mesti kualitasnya bagus. Karena kadang-kadang yang tidak penting-penting itu ikut campur tangan jadi tidak maksimal ya. Semir. Hah? Semir. Baru di semir apa? Jangan buang sampah sembarangan. Jadi nek dosa sampah cilik-cilik ada tong sampah masuk tong sampah nggih. Kalau enggak ada masukkan tas dibuang di rumah. Oke. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke.